Daripada rumah tadi lambat sikit. So dah sampai sini pukul 2. Cari makan dulu. Hamdi beli makan nasi ayam batu juga. Pekan cenderiang, pekan terakhir lah sebelum apa sampai campsite. So kat sini apa boleh top up lah barang-barang apa yang tak cukup lagi untuk camping apa. Okay, tak sampai jumpa simpang gua ni. Hampa ambil yang bawah ni. Okay, nak tunjuk ni. Okay. Okay, bila hampa masuk, hampa akan jumpa jabatan ni dengan signboard ni. Hampa jangan takut. Hampa go through je jabatan ni. Hampa straight ikut jabatan ni. Hampa akan jumpa persimpangan kat depan tu. Okay, lepas daripada jabatan tadi, hampa akan jumpa dua persimpangan ni, kiri dan kanan. Hampa pilih yang kiri ni, yang straight ni. Hampa ikut sini. Okay, kat sini dia agak mencabar sikit. Kalau hampa tengok, tak tahu hampa nampak lah. Korang hampa nampak lah. Dia ada macam off-road naik bukit sikit, ada lubang-lubang. So untuk kami naik sedan beza selepas je. Aku rasa kalau kita lowered sangkut ni. So hati-hati je lah. Alright, kita dah sampai di tempat perkemahan kita. Tapi hujan pula. Kecil dulu. Hujan berhenti. Lepas tu kita boleh mula potong barang dan set up kamera. Selamat datang. So kalau perempuan yang buat ni, saya selamat sampai lah. Lepas tu ke parking je lah. Okay, ni parking area dia. Boleh muat dalam 10 biji kereta. Agak luas juga. Dan kat sana pun nampak boleh parking juga. Kat sana ada spot, spot parking. So memang muat lah, ramai juga boleh muat kat sini. So jangan risau pasal parking kereta. Agak luas. Sini boleh pakai wagon. Hello. Ha, ada juga dia bagi ni. Wheelbarrow, boleh pinjam. Okay, assalamualaikum semua. Kita dah sampai campsite. Kita dah tengok-tengok dia punya tapak. Kita dah dapat tapak kita. Kita akan set up kemah dulu. Kali ni kita set up kemah simple je. Kemah pop-up 2 second daripada Decathlon. Alright, so kita sekarang berada di Draco Nature Camp di Tapah. Tempat favourite ramai-ramai campers kat sini. Okay, so jom kita set up kemah dulu. Saya goreng. Goreng dengan kari. Kari. Kari masala from India. Oh my god. Masala. Tapi bubur hati. Ini sardin. Sardin, makan sardin juga. Masala sardin. Ah, masala. Ayam
Ayam brand. Dah masak berapa minit lagi? Dia macam pertandingan memasak. Sebab dia lawan masak dulu. Okey, kita pergi. Dia best dia sambil masak. Tu dia punya view. Lain macam. Kita tunggu makanan siap lagi. Aku nature camp dekat tapas. So ni first time kita sampai di sini. Campsite ni bagi aku banyak, agak luas dengan cantik. Banyak kawasan-kawasan yang boleh pacak khemah. Kalau tapak ni view atas bukit and then dekat dengan parking kereta. Okay, ni dia punya center, ada surau, ada office, and then kena scan My Sejahtera, register semua kat sini lah. And then kalau nak berteduh, tengah hujan, tak apa nak makan, boleh juga kat sini. So, ini dia punya toilet dia memang 5 star bersih. Toilet dia setiasa dicuci, and then kita pengunjung pun digalakkan untuk cuci lah lepas kita guna. Okay. Aku kemah owner, Abang Jai. Dia pun nak camping kat, dia tak ada terbaik. Ini dia punya center daripada bahagian belakang. Ada sinki dengan dapur, so hampa boleh guna dua-dua. So kalau nak basuh hampa punya pinggan terpuyuk, hampa kena basuh dekat sinki ni lah. Sebab owner tak bagi basuh dekat sungai, sebab nanti akan mencemar kan. Okay, ni main camping area dia. Boleh tengok agak luas lah. Kalau kat sini dia ada batu-batu dengan rumput dia yang sangat cantik. Dia punya kawasan dia. Kalau area sini dia boleh muat dalam 10 biji kemah, agak luas. So dekat sini pun boleh pacak satu. Ni agak teduh sikit sebab kat sini dia ada kawasan pokok, so agak teduh. Kalau nak berdekatan dengan sungai boleh pacak dekat situ. Situ boleh, sini pun boleh. And then dekat sini boleh satu khemah. Ini boleh nampak bintang dengan jelas lah waktu malam. View dia sangat cantik. Kat bawah tu pun boleh muat satu lagi khemah. Okay, ni khemah kami. Kami ambil dua tapak khemah. Kat bawah ni boleh muat lagi tiga khemah sebenarnya. So untuk view tepi sungai memang banyak tapak. So nampak jangan risau lah. Ni dia ada tree house. Mak Jai buat. Macam dia nak time PKP ke. Ini pun boleh sewa juga kalau duduk. Kalau ada apa kelambu. Okay, ini sungai dia. Sungai dia cetek je. Sesuai untuk budak-budak, cuma arus dia deras sikit. So apa kena cari pot-pot yang sesuai lah untuk anak-anak mandi. Dia ada macam kolam-kolam kecil lah yang sesuai untuk anak-anak. Dan sungai dia sangat bersih, cantik, puas hati lah. Barbecue dengan set up. So kita set up meja kat situ. Set up kita punya kemah simple-simple je. So lagi satu kemah kat belakang. Alright. Jom barbecue. We'll be right back.
loading barang semua. Dah ready nak balik. Yang okay. Penting sampah jangan tinggal. Sampah kena bawa balik. Bawa balik okey. Jadi apa? Bring along your apa? Sendok. Fresh out. Okey. Jumpa lagi guys. Bye. Bye. Bye.